Seorang warga di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat menyisihkan keuntungannya dari berjualan BBM untuk membuat sarana penerangan jalan umum atau PJU. Cara tersebut dilakukan karena prihatin bantuan penerangan jalan dari pemerintah belum terrealisasi. Beli BBM di pom cantik yang berada di Desa Langensari, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, pengendara dapat membantu menyediakan sarana penerangan jalan umum. Ide tersebut digagas Supriyadi sejak 2009 dengan membeli BBM di pom cantik dapat menerangi jalan. Setiap keuntungan pom mininya, Supriyadi menyisihkan Rp150.000 untuk membayar listrik dari penerangan lampu sepanjang 300 meter. Penerangan jalan juga. Oh, sebelumnya udah tahu berarti kalau pom bensin ini bantu penerangan? Udah, sering lewat. Tanggapannya gimana? Bagus, soalnya jarang penerangan lampu di sini ya. Niat baik Supriyadi disambut baik pengendara yang mengisi BBM di pom mini cantik. KPP, kelompok yang lagi ada cuman banget. Saya punya inisiatif, saya punya usaha di sini, buka pom ini, terus ingin menerangi jalan, supaya jalan bisa terang, konsumen nambah, ya saya pasang lampu, kalau ada kabelnya mungkin sampai sana, sampai ujung jalan ini. Nah, ternyata kemampuan saya baru setengahnya, baru 3 titik. Rencananya Supriyadi akan menambahkan 6 titik lampu agar jalan yang menghubungkan Sukaraja menuju Sukarame menjadi terang benderang. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.